Ketua DPD KNPI Sumatera Utara L. Adrian Syah melantik Ketua terpilih DPD KNPI Labuan Batu Hamzah Syabani Nasution beserta seluruh pengurus di Ballroom 7Y Mall Jalan Ahmad Yani Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuan Batu Sumatera Utara. Pelantikan yang disaksikan unsur Forkopimda Kabupaten Labuan Batu, Organisasi Kepemudaan serta masyarakat berlangsung meriah, aman dan sukses hingga acara berakhir. Pengurusan DPD KNPI Labuan Batu yang dilantik berjumlah 125 orang yang berasal dari unsur OKP yang tergabung di KNPI Labuan Batu. Ketua terpilih Hamzah Syabani Nasution menyampaikan ucapan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Labuan Batu atas segala dukungan dari awal hingga sampai pelantikan ini. Begitu juga dengan kawan-kawan unsur OKP, terima kasih atas supportnya. Ketua DPD KNPI Sumut L. Adrian Syah mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bu Hamzah menjadi Ketua DPD KNPI Labuan Batu. Tentunya harapan supaya mampu menjalankan amanah ini sebaik-baiknya berdasarkan peraturan dan berdasarkan rumah tangga organisasi. Tetap kembali pada citra kerja KNPI dalam upaya ataupun sebagai laboratorium pemuda dapat menggali atau menghasilkan pemuda-pemuda yang mempunyai potensi. Terima kasih khusus kepada Pemkot Labuan Batu, tetap support terhadap DPD KNPI Labuan Batu, Kabupaten Labuan Batu. Setiap acara KNPI mulai dari musda kemarin sampai kita melaksanakan pusat dan hari ini pelantikan. Dan sebelumnya ada melaksanakan audiensi, beliau tetap support terhadap DPD KNPI Labuan Batu. Terus juga kepada kawan-kawan ketua-ketua KP, ucapkan terima kasih. Karena pemegang saham KNPI adalah kawan-kawan ketua KP, beliau cukup, kawan-kawan cukup support. Ya, banyak karangan bunga ucapan selamat dan ikut menghadiri di gedung kita ini terkait pelantikan KNPI Labuan Batu. DPD KNPI Kabupaten Labuan Batu. Nah, tentunya harapan kita kedepannya mampu menjalankan amanah ini sebaik-baiknya berdasarkan peraturan PU dan anggaran dasar rumah tangga. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tambubolon melaporkan.